Jembatan Cilalawi, jembatan kembar ini ya. Tandanya di sebelah kiri ada jembatan kereta juga. Jadi ini daerah Sukatani. Kali ini saya mau nunjukin rute atau suasana. Di sini tuh ada yang nanyain, Om. Stasiun kereta api di Purwakarta yang antara Pleret dengan Ciganea apa sih? Nah, saya akan jawab ya. Di sini tuh ada stasiun kereta api selain dari stasiun Kota Purwakarta, stasiun Cibungur, stasiun Ciganea, lalu stasiun Pleret, ada juga stasiun Cisomang. Ada juga di sini stasiun antara Ciganea sama Pleret, namanya stasiun Sukatani. Sudah kelihatan ini, barusan saya dari desa Cilalawi ya, dari arah Bandung menuju arah Kota Purwakarta. Tuh, itu jalan keretanya. Di sini Anda, aduh di sini Anda. Di sini kalian akan menemukan. Ini mah untuk informasi saja. Siapa tahu di tiket kereta api mau ke Purwakarta misalkan ada stasiun yang bisa turun di Sukatani. Nah, ini dia. Di sini ada tugu ya, tugu KB. Cukup dua anak. Nah, ini dia legend ini. Daerah Cimuntuk ini ya. Masuk ke sini, ke kiri, ke arah Malengah, ke arah Gunung Lembu, Gunung Parang juga bisa ke sini. Jalannya kurang kondusif, bisa jalan sini, bisa juga lewat pasar Anyar Sukatani ya. Ini jalannya nggak bagus karena di sini lewat mobil-mobil tambang ya, mobil batu belah ya kan. Nggak jauh dari jalan, mungkin sekitar 300 meteran lah ya. Tuh udah kelihatan, ini namanya stasiun Sukatani. Lokasinya ada di Kecamatan Sukatani, tepatnya di Desa Sukatani juga yang berbatasan dengan Desa Malengah. Begini suasananya. Kalau secara posisi di antara stasiun Ciganea sama stasiun Pleret ya. Nah, ini dia stasiun Sukatani tuh, ya kan? Nah, saya akan keliling keluarnya ke arah jalan raya lagi. Tadi kan masuk lewat Cimuntuk ya. Di sini masalah turun naiknya saya kurang terlalu paham karena saya bukan ahli kereta api. Mungkin kalian ketika ngecek di misalkan keretaapi.com gitu ya kan, ada turun di Sukatani. Nah, ini dia stasiun Sukatani ya. Di sana ada Gunung Sembung, bisa juga lewat Desa Sukajaya. Kalau nyebrang ke sini, ke sana tuh ke arah kiri, itu ke arah Gunung Parang bisa ya. Seperti yang pernah saya jelaskan, ke Gunung Parang bisa lewat sini. Nah, saya akan balik lagi ke arah jalan raya, jalur utama, tapi lewat Pasar Anyar Sukatani. Di sini. Ini dia Pasar Sukatani ya, jalannya agak bagus, cuman kadang-kadang kalau pagi itu rame. Kalau siang enakan jalan sini sih. Barangkali ada yang turun. Biasanya sih yang turun di stasiun Sukatani itu yang ini. Mungkin yang dari stasiun-stasiun yang enggak terlalu besar ya. Karena ini stasiunnya stasiun kecamatan, bukan stasiun kabupaten kota gitu. Kan kayak Purwakarta mah mungkin dari Bandung, dari Jogja, dari Surabaya mungkin ada turun. Nah, ini dia. Ini Desa Sukatani yang lebih dikenal dengan sebutan Bendul dan terkenal dengan peuyeumnya ya. Peuyeum Bendul, oke. Nah, itu saja informasinya, barangkali bisa jadi itu obat kangen juga buat orang Sukatani yang sedang berada di luar, atau juga mungkin bisa sumber informasi juga untuk teman-teman semua yang mau ke daerah Sukatani dan Purwakarta. Ah, jangan lupa subscribe untuk informasi selanjutnya. Bye-bye.